Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Rock Riwayat Orang Kudus edisi 15 Oktober. Hari ini kita akan membahas mengenai riwayat Santa Teresa dari Avila, pelindung orang sakit. Sebelum kita mulai, monggo di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Cerita berawal di kota Avila, Spanyol, tanggal 28 Maret 1515. Lahirlah seorang bayi bernama Teresa Sanchez. Masa kecil Teresa penuh dengan kelucuan, guys. Dia dan kakaknya, Rodrigo, sangat suka membaca riwayat hidup para kudus, termasuk juga para martir. Mereka sangat terkesan dengan para martir, sehingga cita-cita mereka waktu itu menjadi seorang martir. Menurut mereka, menjadi martir adalah cara paling mudah untuk pergi ke surga. Nah, sebelum selesai di sini nih, ternyata dua anak kecil ini niat banget loh guys jadi martir. Mereka ternyata diam-diam berencana ke tanah bangsa Mur. Ia dan kakaknya lalu melarikan diri dari rumah, tapi puji Tuhan mereka bertemu dengan paman mereka di depan gerbang kota. Akhirnya pamannya membawa mereka pulang. Tapi masih belum selesai guys. Mereka justru sekarang ingin menjadi pertapa di pekarangan rumah. Dan lagi-lagi nggak berhasil karena bikin gubuk buat bertapa itu nggak semudah yang dipikirkan oleh anak-anak. Di usianya yang ke-12, ibunya meninggal dunia. Ini membawa kesedihan yang sangat mendalam bagi dirinya. Tapi kesedihannya ini berlalu setelah ia banyak berdevosi kepada Bunda Maria yang kemudian ia anggap sebagai ibu spiritualnya. Tahun-tahun berlalu, Teresa tumbuh menjadi gadis yang cantik dan menawan. Di usia ini, ia suka membaca buku-buku profan atau buku-buku yang gak ada sangkut pautnya dengan kehidupan rohani. Ini membuatnya lebih banyak fokus pada hal-hal duniawi seperti pada kecantikan diri, fashion, pujian, dan juga asmara. Tapi ternyata dia gak merasa damai dalam hidupnya ini. Dalam situasi ini, di usia yang ke-16 tahun, ayahnya mengirimnya untuk belajar di Susteran Santo Agustinus di Avila. Ini membuatnya ingat kembali akan masa kecilnya yang menggebu-gebu untuk hidup kudus. Singkat cerita, lewat pergumulan yang panjang, Teresa lalu memutuskan masuk Biara Karmel Inkarnasi di usia 20 tahun. Kemudian setelah melewati masa novisnya di Biara, Suster Teresa mengucapkan kaulnya. Mungkin kalau santo-santo lain setelah berkaul itu jadi punya banyak karunia ya. Ada yang levitasi, atau stigmata, atau lain-lain. Nah, yang mengejutkan adalah beberapa waktu setelah kaulnya, Teresa malah jatuh sakit keras, guys. Sakitnya juga parah banget, sampai dikatakan dia cuman berbaring doang selama setahun penuh, bahkan sempat koma 4 hari. Di tengah penyakitnya, bahkan pasca penyakitnya, Suster Teresa mulai masuk pada masa kekeringan batin. Hidup doanya mulai menurun. Kejadian ini berlangsung lama, hingga umurnya sekitar 41 tahun, ia merasakan puncak kekeringannya. Di sini ia sadar dan menjadi sangat sedih karena selama ini dia banyak mengabaikan Tuhan. Dia lebih banyak fokus pada pergaulan dengan teman-temannya dan juga hal-hal duniawi lainnya. Dan sejak inilah, lewat bantuan seorang pastor, Suster Teresa menemukan kembali hidup dalam Kristus. Ia mulai mendapat berbagai karunia untuk mendengar dan berbicara dengan Tuhan, dan juga berbagai penglihatan atau vision. Bukan vision yang ini ya guys. Berbagai karunia ini juga sudah diteliti oleh berbagai tokoh terkenal loh, termasuk juga Santo Franciscus Borgia. Mereka lalu mengakui penglihatan ini adalah benar dan kudus guys. Teresa mulai melaksanakan karyanya dengan melihat ke dalam ordonya sendiri. Ia melihat sejak awal dia masuk, kehidupan rohani Ordo Karmelit terhitung lebih lunak bila dibandingkan kehidupan rohani yang ditanamkan ayahnya dulu. Banyak biarawati yang hidupnya terlalu santai dan melupakan penyangkalan diri yang merupakan tonggak dari tiga kaul hidup pembiara. Orang-orang berbondong-bondong masuk Biara Karmelit bukan karena panggilan hidup, tapi lebih karena masalah finansial, sehingga Teresa merasa perlu untuk mereformasi Ordo Karmelit. Keinginannya ini kemudian ia diskusikan kepada berbagai tokoh, antara lain Santo Louis Bertrand, yang riwayat hidupnya bisa teman-teman lihat di Rocksman Oktober, dan juga yang paling berpengaruh adalah Santo Yohanes dari Salib. Bersamanya, Suster Teresa membarui Ordo Karmel dengan mendirikan Biara Karmel tak berkasut di Avila, yang dipenuhi oleh orang-orang yang memang dipanggil Tuhan untuk hidup membiara. Mereka hidup sederhana dalam kemiskinan dan doa yang intens, disertai juga dengan pantang dan puasa yang rutin.
Suster Teresa dikenal sebagai seorang pendiri dari Ordo Karmel Tak Berkasut atau OCD. Kesehatannya mulai menurun di awal tahun 1582 dan semakin memburuk hingga wafatnya tanggal 4 Oktober 1582. Ia kemudian dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-15 tahun 1622. Dan ada yang menarik nih teman-teman dari relikuinya. Jadi jasad Santa Teresa dari Avila ternyata gak rusak setelah 9 bulan setelah kematiannya. Nah, kurang lebih bentuk relikuinya seperti ini ya. Ini bukan Infinity Gauntlet ya yang ada di Avengers, tapi ini adalah relikui dari Santa Teresa dari Avila. Keren ya guys? Mungkin tokoh yang menciptakan Infinity Gauntlet terinspirasi sama relikui Santa Teresa dari Avila nih. Nah teman-teman, mungkin beberapa dari kita ada juga nih yang seperti Santa Teresa, lagi sakit atau lagi dalam kekeringan batin. Mungkin lewat cerita Santa Teresa kita bisa belajar kalau kita diminta Tuhan untuk lebih banyak berkomunikasi dengannya. Udah kok, udah banyak berdoa, tapi kenapa nggak sembuh-sembuh ya? Nah, segala sesuatu ada prosesnya teman-teman. Begitu juga Santa Teresa. Dia mengalami sakit fisik maupun rohani selama kurang lebih 20 tahun hidup membiara. Santa Teresa pastinya berdoa, tapi ia baru benar-benar merefleksikan hubungannya secara intim di umurnya yang sudah tua, yaitu sekitar 41 tahun. Dia baru sadar kalau selama ini dia berdoa, ya berdoa aja, tapi fokusnya kepada Tuhan ada di nomor yang kesekian. Teman-teman, lewat kisah hidupnya, kita diajak nih buat meletakkan fokus kita kepada Tuhan mulai dari sekarang ini. Jangan tunggu kekeringan fisik dan hati yang maksimal, baru kita sadar. Begitu guys kira-kira. Oke teman-teman, itulah riwayat hidup dari Santa Teresa dari Avila. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Adios!